Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu, Tuhan. Hai, ketemu lagi dengan Idul Fitri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama orang berbadan besar. Raiga di empat di sini. Mentang-mentang kebesaranmu. Kalau ini kebesaranmu benar-benar memuji kebesaran Allah ya kali ini ya, bukan kebesaranmu yang badanmu yang besar gitu ya. Ini kita mau reaksiin lagu kebesaranmu. Yes. Dinyanyiin sama Indi Gunawan. Acara ngabuburit kemarin ya. Betul. Di Trident. Betul sekali. Jujur ya aku penasaran banget seperti apa Gunawan ini. Karena udah kangen ya dengan suara Gunawan. Yes. Kemarin sih baru sih dengerin suara Gunawan waktu sama Cepi. Bener-bener cover lagu. Betul. Tapi kan sebelum itu dari DA Asia nih Gunawan nih kita udah kangen sama suaranya. Bisa kita dengar everyday kan suaranya Gunawan. Sekarang hari ini kita dengerin secara live ya kan. Kali ini secara live kan. Yes. Ya kan langsung aja kita lihat Indi Gunawan kebesaran. Ini musiknya minus one kan ya? Iya, sebenarnya minus one. Dan iya, kan? Aku rasa ini kayaknya key-nya lebih tinggi dari originalnya. Iya, kalau original tuh nggak terlalu tinggi kan lagu ini kan originalnya. Kan? Tapi kan Gunawan ini memang range-nya tinggi banget, serem. Jadi kalau dia main tuh harus yang main nada atas biar enak. Oh, oh my God. Rendahnya enak ya. Yes. Dan syahdunya terasa ya. Gitu. Jujur ya, aku dari pertama dia keluarin suaranya di lirik pertama itu udah kayak ini benar-benar pas banget dan cocok banget sama Gunawan lagu ini. Aduh, enak banget ini. Nyanyinya tenang banget. Tenang banget dan enak banget ininya apa ya? Smooth gitu ya sih. Dia benar-benar kayak menikmati dan enjoy banget gitu. Makanannya enak nemuuuuh gitu indah. Dan kita tahu banget ini tuh udah Charlie banget gitu loh lagu ini. Dia dibikin kayak berbeda banget sama Gunawan nih. Adem dengerin suara. Yes, bener banget. Beneran adem banget dengerin suara. Bener banget. Dan
dan nyanyi duduk sama berdiri tuh beda ya. Beda loh ininya. Apa ya? Kayak ketahan tingkat ini itu beda. Duduk tuh lebih susah kayak. Kan nadanya tinggi banget. Tapi ini enak aja ngeluarin suara sambil duduk. Sambil duduk aja masih enak gitu suaranya. Aku suka yang bagian ini, yang dia kalau nyanyi ya kan, tadi endingnya itu loh, ujung-ujungnya itu enak. Dan tadi di situ udah dikasih ada sedikit cingkok gitu, cingkok. Tapi itu manis loh di situ dibikin gitu. Aduh, dari keras langsung dia main lembut lagi. Rasanya. Dan suara khasnya Gunawan tuh semakin tinggi, makin kedengeran suara khasnya. Oh, ya kan ngasih cengkok-cengkok manis ya. Dan cocok gitu. Tidak bisa selalu kau berikan semua. Berapa kali pengulangan ya? Semuanya diimprove, berbeda improve-nya. Nice. Smart sekali. Asli ini benar-benar kayak meleleh gitu, kayak kita terhanyut benar-benar. Aduh, masya Allah suaranya Gunawan. Awalnya kan denger dia nyanyi, adem, enak, masih original kan, cara nyanyinya kan, sesuai sama originalnya seperti apa. Makin ke belakang. Awalnya cuma dipancing sedikit sama cengko, kan? Kasih improve sama cengko. Ujung-ujungnya improve sama cengkonya makin banjir. Ujung makin enak banget. Dan menurut aku ini kayak lagu barunya Gunawan gitu dibikinnya, ya kan? Berapa kali tadi pengulangan juga aku bilang kan, yang apa bagian refnya? Itu benar-benar beda banget dia bikinnya, dan sesuatu guys. Makin ke belakang tuh bagian itu tuh makin gondreng gitu dengerinnya. Jadi benar-benar semuanya bermain dijadikan satu dan manis banget. Tadi sempat juga ada cengkok-cengkok sedikit. Itu menurut aku benar-benar pas banget, cantik, bukan yang kayak maksa dia dimasukin. Iya, pas enggak, banget enggak itu. Maksa. Cengkoknya juga enggak yang belebay banget kan. Masih aman semuanya, masih cocok sama lagu ini juga gitu kan. Yes, adem pas pokoknya ini. Udah enak banget, sumpah enak banget. Kita lanjut. Betul. Masih ada beberapa lagu lagi nih yang bakal kita reaksi nih cara ngabuburit ya. Belum lagi yang lain-lainnya, masih banyak banget yang bakal kita reaksiin ya. Jadi biar enggak ketinggalan, kalian harus subscribe channel ini. Yang belum, loncengnya dinyalain juga, dinyalain loncengnya, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.